Dengan selesainya pembacaan rencana kegiatan tahunan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada masa sidang ketiga dan masa reses, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 tadi maka berakhir sudah rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta kami nyatakan ditutup. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.